Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Zahid Najib dalam perusak kestabilan politik negara. Berita sepenuhnya. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan melabelkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai dalang di sebalik ketidakstabilan politik negara yang menurutnya sengaja dicipta untuk menyelamatkan diri masing-masing. Wan Saiful yang sering mempertahankan presidennya, Muhyiddin Yassin juga mempersoalkan jasa dan faedah mereka terhadap negara, terutamanya ketika Muhyiddin sedang menyelesaikan masalah rakyat sewaktu memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini jauh berbeza dengan Zahid dan Najib yang menjadi punca bukan sahaja masalah rasuah dan kleptokrasi yang kita warisi di Malaysia, tetapi juga punca kepada krisis politik yang mereka sengaja cipta dengan mempergunakan jentera parti semata-mata untuk menyelamatkan diri, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Wan Saiful berkata kedua-dua mereka sudah pasti menjadikan Muhyiddin sebagai sasaran kerana selagi dia dianggap sebagai negarawan oleh negara, selagi itulah hidup dua manusia ini tidak tenteram. Dia seterusnya berkata topik mengenai Najib adalah untuk perbincangan lain dan menumpukan serangan ke atas Zahid. Jadi apa sebenarnya faedah wujudnya manusia bernama Zahid dalam senario politik Malaysia hari ini? Yang paling jelas, Zahidlah dalang di sebalik ketidakstabilan politik negara. Zahid dalang di sebalik 15 orang ahli parlimen UMNO mengkhianati kerajaan sendiri. Zahid dalang di sebalik tekanan kepada Ismail Sabri hari ini. Zahid dalang yang pengecut menghadapi pemilihan parti sendiri. Zahid dalang yang akan terus berkomplot kerana terlalu disiplin mahu menjadi Perdana Menteri, katanya. Wan Saiful turut membangkitkan isu perebutan kuasa di antara Zahid dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang juga adalah naib Presiden UMNO. Dia turut menggesa supaya bekas timbalan Perdana Menteri itu bersara daripada politik agar ketidakstabilan dapat dikembalikan kepada negara. Ada sesiapa percaya bahawa Zahid tak akan rebut kuasa dari Ismail Sabri? Bodohlah sesiapa yang percaya Zahid betul-betul akan bertahan Ismail Sabri. Zahid dalang yang akan terus berusaha merusakkan kredibiliti Muhyiddin selagi rakyat melihat Muhyiddin sebagai negarawan. Selagi itulah Zahid kekal sebagai bakal banduan, katanya lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.